Makan siang atau makan itu? Ya makan siang. Udah belum? Belum, Ma. Boba yang enggak boleh kalau belum makan. Kan manis. Ya udah, es krim aja, Ma. Ya, es krim apa lagi sama juga manis. Dah, kamu kerjain yang lain aja. Moments later. Oke, beres. Wah, kayaknya enak banget ini boba. Pierre, kamu ngapain? Minum boba. Enak aja minum boba. Kan tadi udah dibilang, nggak boleh minum boba sebelum makan nasi. Makan siang aja belum, udah mau minum lagi. Balikin. Kamu ini. Boba aja sama es krim cepet. Dah, kamu kerjain dulu PR kamu. Sorry. Makan nasi kagak. Minum boba terus, es krim terus. Gagal lagi. Mama nih, banyak aturannya. More moments later. Pierre. Huh? Hei, ambil nih baju kamu nih. Jalan kok letoy gitu kayak orang mau jatuh. Sekarang tenggorokan aku panas banget.
Later. Gimana? Udah adem belum? Hah? Belum ah. Aku butuh minuman yang dingin. Hah? Minum? Bentar ya, aku ambil air putih. Yang berasa mah. Biar gak pahit mulut aku. Nah, kalau yang berasa cuma ada boba. Tapi kan... Aduh, peri. Yaudah, mama pergi ambil deh. Udah baikan? Iya mah, baikan dikit. Aduh, dokter Doyo. Nggak diangkat lagi. Aduh mah, tenggorokan aku masih perih banget. Aku butuh yang lebih dingin. Iya. Aduh, ada jawab. Apa? Yang dingin lagi? Adanya es batu. Yang ada rasanya, mah. Oh ya, ada es krim di kulkas. Sana. Mama gimana sih? Yang sakit itu di dalam sini, bukan di luar. Jadi aku butuh makan es krimnya. Oh iya. Dasar nih ini suster, orang sakitnya sekarang disuruh ketemu dokternya besok. Ya keburu mati dong pasiennya. Untung aja dokternya gak ada. Fia, kamu siap-siap ya? Siap-siap? Tuh kamu mah? Ya iya, nih kalau gak ada dokter yang standby, kita langsung ke UGD rumah sakit aja. Di situ pasti ada orang yang standby. Kamu siap-siap. Kamu ikut aja mau sabu atau enggak? Yang banyak-banyak. Ayo, ayo. Bobanya mah. Bobanya. Ya. Mama nggak ngerti tenggorokan. Oh iya, kan mobil kita lagi di bengkel. Jadi Mama udah panggil ojek mobil. Paling 15 menit lagi udah sampai. Kita bakal ke RS ya.
Gak usah deh, Ma. Aku gak usah ke rumah sakit deh. Tuh, aku udah baik kan. Tinggal tidur. Gak bisa. Kita tetap harus ke rumah sakit untuk cek tenggorokan kamu. Soalnya takutnya kalau misalnya kamu nanti muntah lagi, muntahnya keluarnya palu sama obeng, gimana? Iya juga sih, Ma. Tapi... Udah, gak ada tapi-tapian ya. Kita tetap harus ke rumah sakit. Oh iya, dompet mama mana ya? Oh, tadi ketinggalan di dapur kayaknya ya? Tadi aku taruh di mana dompetnya ya? Itu dia. Mama, lihat nggak? Apaan nih? Wah, kebetulan pak, tadi itu si Pierre itu bahaya pak, bahaya. Bentar. Papa duluan cerita. Mama, ada lihat si Pierre nggak? Tadi itu dia minjem paku aku banyak-banyak. Sekarang aku butuh buat makuin tembok depan itu. Hah? Paku? Tadi barusan dia muntah paku, Pak. Hah? Muntah paku? Emang dia pesulap merah? Apa dia minjem pakunya Papa? Terus dia coba makan ya? Sekarang dia lagi di mana? Di kamar, Pak. Jangan-jangan. Ya udah, kita coba liatin dia sebentar. Minutes later. Jadi deh ke rumah sakit, Fir. Soalnya UGD-nya juga lagi full. Wah, baik, Ma. Gak jadi. Nah, sebagai gantinya, Mama udah panggilin Bang Ujang. Hah? Bang Ujang? Iya, Bang Ujang ini spesialis buat pasien-pasien yang muntah yang aneh-aneh. Beliau itu sudah pernah menyembuhkan pasien yang muntah obeng. Muntah plastik. Dan sebagainya. Bang Ujang, silakan masuk Bang Ujang. Ya, mana tadi yang katanya muntah paku? Buka mulut, yuk. Mana? Buka mulutnya. Hah, ini Pak, ini anaknya yang muntah paku tadi Pak. Ayo deh, mari, mulutnya dibuka. Kakinya lurusin. Bulunya buka, ayo. Buka.
Enak kamu. Ini papa. Papa ternyata. Kita udah tahu. Pasti kamu pura-pura muntah paku supaya bisa makan boba sama es krim kan? Iya, Ma. Sorry ya, Ma. Sorry ya, Papa. Tipuan kamu udah gak zaman, kan udah ketahuan. Mau dipuat lagi. Papa, tapi kan pakunya udah disita sama mama.